Bacapres Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan tim pemenangan nasional untuk Pilpres 2024 masih disusun. Hal ini disampaikan Prabowo seusai pertemuan dengan para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis, 14 September 2023. Keseluruhan pimpinan partai politik yang hadir yakni Zulkifli Hasan dari PAN, Yusril Iza Mahendra dari PBB, Airlangga Hartarto dari Golkar dan Anies Mata dari Gelora. Prabowo mengatakan pembahasan terkait tim pemenangan nasional akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya. Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa cawapres masih terus didiskusikan untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024 mendatang. Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju akan memilih cawapres yang paling pantas bersama Prabowo untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!